Dengan memohon perkenannya, rahmat dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Ketua Stiki Permon Timika, dengan ini secara resmi me judisium saudara-saudara sebagai lulusan perdana Stiki Permon Timika. Peristiwa yang sangat bersejarah ini patut dicatat dengan tinta emas, baik bagi saudara sebagai calon peserta judisium maupun bagi lembaga Stiki Permon Timika sendiri. Dikatakan demikian karena melalui saudara-saudara Stiki Permon Timika memancarkan corong suara pendidikan seluruh jagat raya persada Nusantara ini. Melalui saudara-saudara pula, Stiki Permon Timika membuktikan keberhasilan diri membina lembaga pendidikan di bumi Amume dan Tanah Kaboro. Setelah di yudisium, sebagian besar dari saudara-saudara akan memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Kehidupan yang akan saudara-saudara hadapi adalah dunia yang sangat kompleks. Kehidupan yang kompleks itu harus saudara-saudara sikapi sebagai kewajaran dan saudara ikuti dengan sikap optimis. Sebagai lulusan Stiki Permon Timika, saudara-saudara telah dibekali pengetahuan, keterampilan, serta bekal hidup yang memadai. Dengan andalan empat kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan emosional. Kami yakin bahwa saudara-saudara dapat segera mengintegrasikan diri dengan lingkungan, memanfaatkan dan menciptakan kesempatan, dan mampu berkompetensi secara sehat dan sportif.